Halo para sobat cacing mania, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Cacing Pita Gaming. Ya, kali ini mungkin gue akan pakai commander yang lain karena commander bass sudah terlalu banyak, ya kan? Dan commander lainnya itu adalah si Benny. Kenapa Benny? Karena gue cuma punya dua commander saat ini, guys. Commander Benny dan Bas, tapi gue akan pakai skill satunya dia. Kenapa gue pakai skill satunya dia? Kalian penasaran? Oke, langsung aja kita check it out. Jadi di sini gue bakalan pilih apa ya? Lightborn, Mage. Aduh, nggak sempat milih guys. Oh, dapatnya Lightborn ternyata. Lightborn dan Mage. Oke, kalau begitu kita jabanin aja. Oh ya, maaf banget nih guys, dari kemarin gue belum sempet upload, ya kan? Karena kemarin gue itu sempet sakit corona, makanya gue sempet demam. Sempet ya, biasalah gejalanya, hilang penciuman, hilang indera perasa segala macem. Nah, gue sempet isolasi mandiri kan, jadi ya udah deh, mau nggak mau belum bisa ngonten dulu guys. Jadi akhirnya kita ketemu lagi guys. Oke, nah itu biasalah gue tadi ngeliat rekomendasi line up doang tadi. Kan jadi gini guys, ceritanya pas waktu itu gue membaca patch yang ada, patch terbaru itu kan ada tulisannya kalau Lightborn itu di buff sementara Astro Power itu di nerf. Nah, di sini mungkin gue akan mencoba combo Lightborn sama Mage kali ya. Mage deh, udah dapetnya Mage tanggung. Gue bakal pakai combo Lightborn dan Mage. Oke, jadi kita buktikan apakah benar Lightborn itu sekuat yang ditulisan di patchnya. Oke, langsung aja guys ya, kita lihat nih. Martis. Oke, kagak blessing, jual aja. Enggak, sebenarnya gue bukan tipe orang yang nyari blessing sih guys, tapi lebih tepatnya adalah kalau emang dapat blessing ya udah syukur gitu, kalau nggak dapat ya udah biarin aja. Gue yakin juga pasti masih bisa menang tanpa blessing gitu. Memang sih hoki itu salah satu skill dan salah satu faktor yang membuat lo bisa menang. Dan ketika lo hoki dapat blessing, apalagi blessingnya apa tiba-tiba langsung bintang 3, kan kaget lo. Baru level apa nih? Baru stage kedua, kayak stage ketiga tiba-tiba udah ada Harith bintang 3. Tiba-tiba udah ada si Martis bintang 3, kan gila enggak tuh namanya. Hellcart bintang 3, stres enggak tuh? Tapi tenang aja guys, terkadang skill lu bisa mengalahkan hoki dari orang-orang gitu. Nah, baru gua omongin, gua yang hoki. Ya kalau kayak gini mah ya disyukuri aja gitu, dapat blessing ya kan, nambah Mage jadi 2, tiba-tiba line up sinergi Mage gua udah 4 ya kan. Ya ini syukuri aja lah kalau kayak begini mah. Kita lihat gimana guys, masih 100 sejauh ini guys tuh. Nyawa gue masih 100. Ada Harith lagi. Nah, Harith gue 2 kali dapat blessing guys. Aduh ya, disyukuri aja lah. Yang satu blessing Mage, yang satu blessing Lightborn ya kan. Nikmati aja. Ah ya. Nah, kenapa buat kalian yang penasaran kenapa gue pakai Benny ya skill 1? Karena zaman sekarang tuh sudah terlalu banyak assassin dan swordman yang sangat meresahkan gitu guys. Terlebih lagi ketika lu menggunakan line up yang Mage, terus Archer, terus Fighter gitu, yang mereka nggak bisa lompat-lompat gitu guys. Nah, kalau kayak gitu kan jadi sasaran empuk para assassin dan swordman. Tiba-tiba Hayabusa lompat ke belakang,
ya kan? Lu ditabuk-tabukin yang belakang jadi nggak bisa ulti karena mananya habis ditabukin sama Hayabusa. Makanya gue pakai Benny skill 1. Karena ketika assassin atau swordman lompat ke belakang, langsung kena trap gue gitu. Gitu maksudnya, guys. Oke, tadi seperti yang kalian bisa lihat, gue milih Lightborn, ya kan? Ngambil Lightborn buat gue tambahin, karena seperti yang gue bilang tadi, kayaknya gue bakal make line up Lightborn di sini dan Mage. Semoga sinergi ini bisa membawa kemenangan. Gue upgrade Commander dan gue pasang lagi si Harriet biar Lightbornnya nyala plus 4. Jadi gue sekarang udah punya combo Mage 4 dan Lightborn 4. Aduh, ya busa memang mengesalkan nih. Ini kalau dia ulti lagi bisa kalah gue nih. Oh enggak, untung aja. Oke, dapat 4 kali win streak, masih 100 darah kita sejauh ini. Tapi mungkin kalau ke apa ya, kalau lawannya Mac era udah full 6 bisa kalah nih. Tapi semoga aja nggak ada yang Mac era ya. Oke, reroll ada Fanny. Nggak dapet 2 blessing jadi nafsu reroll gue nih. Oke, kita pasang aja Fanny deh. Pasang Fanny biar bisa lompat terus terkocrot-kocrot gitu kan. Oke, kita mulai. Aduh, muter. Aduh, sorry. Aduh, sorry guys. Seperti biasa, HP-nya terbolak. Jadinya terbolak-balik. Tuh kan, salah pencet gue. Aduh, dan ternyata masih menang, guys. Oke, dan damage terbesar masih dipegang oleh duo Harit, brother Harit. Karena yang blessing mereka hanya mereka berdua. Tuh, kalau Lightborn gitu, guys, kalian menerima beberapa pukulan. Setelah beberapa pukulan baru ada shield. Shieldnya aktif gitu. Jadi makin tebel, makin susah. Susah mati. Nah, hoki lagi nih. Gue tidak mengharapkan. Coba kalian lihat kan, gue tadi kagak ada pakai akal-akalan kan, nggak ada pakai akal-akalan. Nih biar blessing nggak ada kan? Ya, ini murni hoki aja. Gue bukan orang yang coba gue naik-naikin hero gue kan, ada tuh katanya naik-naikin hero nya sisain dikit nanti biar blessing. Nggak, gue nggak yang begitu ya. Kalau emang dapat blessing ya syukur, kalau nggak dapat blessing ya udah gitu. Ya mungkin lu bakalan kalah, tapi kan setidaknya lu jangan kalah-kalah banget. Ya lu kalah paling nomor 2 atau nomor 3 gitu walau tanpa blessing. Nah, ini blessing gue udah 5. Ya kan? Tadi blessing gue yang itu gue tambahin 1 blessingnya ke si Esmeralda. Jadi Esmeralda gue pakai flicker, pakai Lightborn sama pakai yang tadi tuh apa, magic lifesteal, mangkel lentera-lentera tuh. Oke, sejauh ini masih 100, guys. Lawannya apa nih ya? Nah, tuh lihat tuh, lu lihat tuh ada yang lompat ke belakang tuh, assassin. Nah, bukan yang si swordman, si Lancelot langsung ngetong, guys. Dor, Alucard ulti. Kalau Alucard udah ulti mah full lagi darah ya, guys. Masih 100 darah kita. Dan karena gua nafsu nyari hero, jadi ya gua belum upgrade. Apa nih? Belum upgrade commander gue dari tadi. Ya, Harit kita bintang 3. Dengan 2 Lightborn dan 2 Mage. Harit taruh. Harit. Nah, kita pasang Fanny Harit mentaruh depan aja. Udah kuat deh Lightborn kan. Tapi nanti kalau ada yang TB lagi ya gue bakal pasang gitu. Nah, aduh, sayang teh, sayang sekali Chang E kita ulti. Aduh, ini nggak hoki nih. Kadang kalau nggak hoki ya gitu tuh, apa namanya, assassinnya nggak ada yang kena sama trap kita. Yap, sepertinya menang ya, menang lagi, guys.
7 kali win streak. Karena kalau Alucard udah ulti, darah full lagi. Kali ini gue ntar tinggal tambahin Tigreal aja nih. Aduh, ini kalau misalkan si siapa namanya nih, Esmeraldanya level 2 aja, wah udah perfect ini. Sayangnya aja Esmeralda kita diterima masih level 1 guys. Jadi ya apa ya, gak tebel-tebel amat gitu. Karena perbedaan level 1 sama level 2 tuh jauh. Bintang 1 sama bintang 2 tuh jauh gitu guys. Esmeralda kita 4, waduh, mati lu Esmeralda kita. Ya, aduh sakit banget ini si Mia level 3 sama si siapa tadi tuh, si Chow level 3. Ah kalah kita guys. Sayang aja tadi Alucardnya belum sempat ulti yang buat kedua kalinya gitu. Jadi TB kita udah habis. Lu sakit banget ini. Mia level 3 cuy. Dan depannya tadi ada Chow, Chow bintang 3 dan aktif lagi itu ya, apa? Wrestler. Wrestler tuh bikin Alucard yang gak jadi ulti ya, tadi tuh. Aduh. Jadi gua milih Fanny aja deh. Tadi kan Fanny kita masih level 1 kan, baru 1. Jadi kita pilih Fanny aja guys. Oke, Tigreal ada lagi satu lagi. Satu lagi. Bukan dia, Fanny 2. Ah, Fanny-nya ternyata. Waduh, Fanny dapat naik. Dapat blessing lagi guys. Nih, ya udah masuk lagi dah Esmeralda dah. Esmeralda masuk lagi aja dah. Aduh, indah banget dunia. Kalau main Magic Chess setiap hari begini tuh kayak indah banget dunia. Aduh. Ya, Tigreal-nya udah bintang 2 tau gitu gua masukin Tigreal tadi bukan Esmeralda. Tapi ya udahlah. Ya kan udah terlanjur. Aduh, ditarik lagi. Canggih kita. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan Fanny kita. Ini top 1 global Fanny nih kayaknya nih. Ya menang. Sayang tadi gara-gara kita kalah guys. Jadi gak sempurna win streak kita. Berkurang darah 12. Disayangkan sekali. Padahal kalau misalkan masih full 100 mah keren kali ya. Darahnya dari awal sampai terakhir full 100. Dulu gue pernah sih kayak gitu. Tapi emang lagi gak ngerekam aja, emang lagi gak ngonten aja dulu. Ya lagi iseng main aja, tapi malah full 100. Waktu itu gue pakai combo apa ya? Combo Fighter sama Kadia Riverland. Jadi susah mati, tebel-tebel semua. Nah kalian lihat tuh Hellcard lompat ke trap gue. Dan langsung udah duduk manis aja Hellcard di situ ya kan. Duduk manis menunggu ajal. Aduh gila. Gila itu si siapa? Si siapa tadi GS-nya sakit banget, langsung mati 2 magi gue sekali dia ulti, parah kacau. Tapi GS tuh sakit memang, tapi kelemahannya itu noh Harley gue, lu lihat dong. Aduh indah banget dunia. Oke, magi kita bintang 6. Kenapa gue ganti si Tigreal? Karena kan Legbone gue udah 7 tuh. Udah kebanyakan. Kita masukin Harith. Kita masukin si siapa sih ini namanya, jadi lupa, Harley. Masukin Harley biar kali 6 magenya. Tapi sebenarnya gue gak butuh-butuh juga sih Franco sama Freya, karena kan udah bintang 6 juga mage gue. Udah jual lagi lah. Waduh ada Winter dong. Ya udah Winter mah langsung aja gue gaskan, gak sih si Esme kok kayak gini mah. Gak pakai lama gitu guys. Oke Chang'e gak bintang 2. Lightbone udah kebanyakan. Oke Esmeralda kasih Winter gak pakai lama. Jadi di sini gue aktifin lagi Kadia Riverland guys. Biar nyala. Kan Chang'e nya udah kali 2 tuh blessingnya. Di sini gue kasih ke Alucard biar nanti Alucard dapat shieldnya Lightbone sama dapat shieldnya dari Kadia Riverland. Oke.
Fanny dari belakang, Esmeralda. Wah, mereka hoki, nggak ada yang kena sama trap gue nih. Tapi kelihatannya masih bisa menang. Ya geli-geli tuh, lihat aja tuh, Hayabusa geli-geli tuh. Esmeralda ke Esmeralda, gue geli-geli banget. Tuh, tuh, tuh. Padahal dari tadi pasif swordman-nya aktif berapa kali tuh. Dihujam oleh pedang-pedang gue tadi, crot-crot-crot berapa kali Esmeralda gue, tapi kayak geli-geli gitu. Ngeri guys, memang Lightborn nih. Beneran OP sih kalau udah. Kali 6 itu seingat gue itu dapat shield itu 40% apa? 40% ngurangin damage tuh, nyerap damage 40%, gila. Dahsyat banget, bukan main. Ya Esme. Selama gue main gue nggak pernah sih dapat hoki sampai Esme bintang 3 tuh. Penasaran juga. Sorrynya tadi Hellcat mati duluan, diri duduk manis menunggu ajalnya. Apakah tuh Moskov udah semangat banget tuh. Apakah Moskov bisa membunuh salah satu? Ternyata tidak. Dor minus 20, hampir jadi tusun nih. Masih ada 4 deh. Ada badang, ada kimi. Sebenarnya gue pengen nambahin wrestler sih, tapi cukup nggak ya? Gue pengen nambahin wrestler itu biar ada si siapa namanya itu, ada Chou buat ngecounter si Hayabusa, buat ngecounter Megara, sama ngecounter Astro Power. Astro Power tuh di counternya emang kayak fighter, butuh ada fighter gitu biar apa ya, biar mereka nggak sempat ulti. Nah, stun-stun ya kan. Waduh. Waduh 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 waduh, Fanny gua crot top global nih. Sisa satu doang. Nah, tuh lihat dia tuh, Nana bintang 3. Aduh. Oke. Hampir tusun juga nih orang, tapi udah ada 2 yang mati ternyata. Kalau udah kayak gini ya kalian nggak usah apa ya, nggak usah nafsu beli hero lagi lah. Ditabung aja dulu duitnya, karena nanti buat biar kali-kali kalian dapat capacity terus bisa beli ampe commander yang level 9, jadi bisa dapat 10 hero gitu kan. Ya itu udah GG banget sih kalau udah sampai 10 hero di papan kalian. Aduh. Oke. Ada si Harley. Harley belum bintang 3 ya Harley ya. Nah, Chang'e, semoga ke Chang'e kita bisa bintang 3 guys. Ini kalau oke, Chang'e bintang 3, nice. Semoga aja Harley kita bintang 3 gitu kan. Kalau nggak Alucard bintang 3, buset. Alucard bintang 3 GG buat kali ya. Parah, sadis. Waduh, tuh. Itu tuh. Chou tuh. Putih, aduh. Gila, Chou tuh kalau... Ish. Udah tebel, sakit. Ya, tapi sorry. Maaf banget. Harus berpulang dulu. Karena tak bisa melawan pedihnya combo Mage dan Lightborn. Oke. Di sini ya paling tinggal apa ya, nyari-nyari blessing paling. Sama Esmeralda kita enggak blessing, guys. Tigreal sengaja ya, tapi tadi pahal Tigreal banyak itu gue beliin aja Tigreal, siapa tau yang satu dapat blessing gitu kan. Aduh, mereka mage juga nih. Mage sama apa tuh? Archer. Gila, pedih banget. Kadia Riverland nih. Oke. Oh, ternyata
Kita masih bisa menang, guys. Tenang, 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 tenang. Ternyata masih bisa menang. Ya, gue belum ada pikiran buat ini kali ya. Ningkatin ntar aja lah. Nabung dulu sama nyari-nyari hero dulu. Tapi kalau udah sekarang nih, kalau maksudnya kalau udah stage sekarang nih udah susah nyari hero-hero macam Harley itu udah susah, karena yang nongol pasti hero plus 5 semua. Kenapa gue beli si Johnson? Biar Tigreal combo tanknya keluar sama Johnson. Ya kan, kalau tank itu orang yang berada di sekitar itu nambah darahnya 1500 kalau nggak salah. Gede banget kan? Lumayan kan, ada Alucard, ada Esmeralda, biar darahnya makin tebel gitu, guys. Oke, kita lihat dulu. Dia, aduh, itu narik-narik kalau nggak salah. Franco-nya narik deh kayaknya tadi deh. Franco-nya narik-narik, guys. Oh, ya, tadi gua ngambil Felin Blade biar jadi apa namanya? Jadi kucing. Jangan lupa pantau lagi musuhnya. Iya nih, narik noh. Soalnya ada Freya, ada Franco, ada Aurora. Tuh narik tuh. Aduh. Kan? Ya ketarik dah nih. Aduh, ditarik bener kan? Yang ego ditarik. Aduh, sempet ya kalah nih gue. Kalah ini. Sisa aduh, Fanny mati. Sisa Esmeralda gue. Udah kalah. Lalo. Eh gila guys. Gila, di ulti sama Hanabi, di ulti sama gila, kacau nih Esmeralda gue. Kacau, gak mati. Coba guys, lu gila. Aduh, gila parah Esmeralda Lightborn. Gila sih, sadis sih ini. Oke, Harley. Nah, aduh, Harley juga dapat lagi tuh. Ini Harley combo nih. Yang satu mage, yang satu macam kayak Harit tadi ya. Satu mage tuh kita pantau dulu, mereka dia enggak sempat ngubah. Kita ubah aja Johnson biar ditarik. Yang E kasih pojokan lagi. Dia belum ada ngubah posisi tuh. Karena dia enggak ada yang lompat kan, jadi trap gua taruh depan aja, kali-kali aja hoki ya kan. Harit gua taruh pinggir. Ini kayaknya aman deh, ini dua nih. Ya, kita lihat yang ditarik, ternyata beneran yang ditarik tuh Johnson. Ya, aman guys. Oke, aman. Sip, aman. Cangnya sama Harith kita aman. Esmeralda udah pasti aman juga. Dor, sip. Ya, mati. Dah, menang. Waduh, menang ternyata guys. Aduh, padahal Harley gue belum masuk tadi. Oke lah, ya udah kalau begitu. Nah, ini kalian lihat guys, gue pakai Benny, pakai trap skill 1. Lu lihat line up gue. Padahal hero itu masih 8 dan dia tuh udah 10. Dia mage ternyata 6 juga sama, tapi bedanya gue pakai Lightbone dia enggak. Tuh, lihat aja tuh ya. Kalian bisa lihat. Tuh. Hasilnya gue kalah sekali doang. Sayangnya coba kalau tadi menang tuh mungkin gue perfect win. Oke, sekian kalau gitu. Terima kasih kalian sudah pada menonton guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau bisa ya kalian share lah ke teman-teman kalian biar tahu kalau Lightborn itu OP banget guys. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys ya, karena subscribe dan like kalian akan membuat gue semakin semangat konten. Bye bye sobat cacing. Dah.